hewan pengerat seperti tikus. Tapi kalau landak ini tubuhnya lumayan besar dibandingkan tikus dan tidak terlalu lincah. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun untuk MNC TV ke-26. Semoga MNC TV selalu berjaya dan selalu ada di hati masyarakat Indonesia. We love you MNC TV. Kak Dede, ngomong-ngomong soal bahagia dan seneng nih. Kita kan lagi berbahagia nih. Iya dong. MNC TV juga lagi berbahagia. Bahagia. Sama dong ya, kayak semua pengunjung yang ada di sini nih. Pada liburan, foto-foto di tempat sebagus ini. Sekarang Kak Dio sama Kak Dede sedang berada di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Ya, jadi di sini tuh banyak banget ya Kak Dede candinya ya. Yuk, makanya ikutin Kak Dio sama Kak Dede terus ya. Kak Dede udah siap? Oke, siap. Oke, berangkat. Tahu nggak siapa tuh Arjuna? Pernah dengar yang namanya Pandawa nggak? Nah, Arjuna itu merupakan salah satu dari mereka. Konon katanya Arjuna ini merupakan kesatria yang hebat, ganteng lagi. Nah, senjata utamanya adalah panah. Keren ya, Kak Dio juga jadi pengen mana. Nah, candi ini berdiri dengan kokohnya di sini. Sekali lagi Kak Dio ingetin namanya Candi Arjuna. Ini pada zaman dahulu, bahkan sampai sekarang, ini dipergunakan untuk tempat ibadah para umat Hindu adik-adik. Kedede, ya. Seneng banget ya di sini. Udaranya tuh panas tapi dingin gitu. Kayak meriang gitu. Iya, pokoknya seneng banget ya di sini tuh pemandangannya luar biasa. Nah, makanya adik-adik jangan ke mall terus, bilang tuh sama mama papa ya. Ya ke mall sih boleh sih, tapi adik-adik juga perlu nih yang namanya wisata sejarah seperti ini. Gak bakalan rugi deh adik-adik, malah tambah pengetahuan biar makin pintar. Oh iya, adik-adik juga jangan lupa ya untuk terus menjaga lingkungan di sekitar peninggalan-peninggalan bersejarah seperti ini ya Kak Dede. Iya. Contohnya, tuh, jangan dicoret-coret tuh. Jangan dicoret-coret, terus jangan buang sampah sembarangan juga. Pokoknya ikut menjaga ya, karena ini semua merupakan harta dari kekayaan negeri kita tercinta Indonesia. Nah sekarang Kak Dio sama Kak Dede pengen lihat-lihat lagi, ada apa lagi ya. Yuk ikutin Kak Dio sama Kak Dede lagi yuk. Yuk Kak Dede, ayo, yuk. Wuh! Yeay! Sahabat Nusantara, ini merupakan topeng dari Rampak Yakso, bener ya? Rampak Yakso Pringgondani. Ini merupakan prajurit dari Gatot Kaca. Nah, Gatot Kaca itu merupakan ponakannya Arjuna. Wow, keren toh, piye? Gerakannya piye, Mas? Piye? Gleng-glang. Thank you.
tuh tadi nih. Ih, tuh lihat. Tuh sih, tuh lihat tuh. Kelihatan? Iya, iya. Eh, tadi nih itu landak ya? Iya, ada landak. Ya kita samperin. Pelan-pelan tapi. Dia lagi minum. Adik-adik sahabat Nusantara, ini namanya adalah landak Jawa atau bahasa Latinnya Hystrix javanicus. Dia ini merupakan hewan pengerat seperti tikus. Tapi kalau landak ini tubuhnya lumayan besar dibandingkan tikus dan tidak terlalu lincah. Kak Dede, bawa sini dong. Biar adik-adik di rumah bisa lihat. Wow. Nah, adik-adik, landak ini punya bulu-bulu halus di bagian tubuhnya, tapi juga punya duri yang siap untuk memekar ketika dia merasa ketakutan atau terancam. Makanya kenapa Kak Dede harus pakai tongkat kayu untuk menggiring landak ini. Karena bahaya juga loh adik-adik. Itu ya durinya tajam banget. Bisa sampai nusuk ke kulit. Landak ini termasuk hewan herbivora alias tidak memakan daging-dagingan. Makanannya daun-daunan, buah-buahan, umbi-umbian, sayuran. Deketin yuk. Ayo. Pelan-pelan Kak Dede. Oh, dia mau minum mungkin. Tuh, bener kan? Dia mendekati air. Wow. Wow. Wah. Ini dia adik-adik sahabat Nusantara. Wah. Nah, itu dia adik-adik. Jadi, landak-landak itu habitatnya atau rumahnya ada di tempat seperti ini nih. Tidak terlalu terang, tidak panas juga. Nah, adik-adik, ini rumah anaknya nih. Tuh, gelap banget kan? Tuh, lihat Kak Dio, mau masuk nggak? Tuh. Ada dia aja, ah. Lihat tuh. Dedek, udah ah, sini. Berapa? Gimana kalau kita jalan-jalan lagi? Siapa tahu nemu sahabat satwa kita yang lain. Ayo. Adik-adik, ikutin petualangannya Kak Dio sama Kak Dede lagi ya. Nah, sini Kak Dede. Adik-adik sahabat Nusantara, ini dia Kak Dio sama Kak Dede pengen kasih lihat ke adik-adik dengan jelas seperti apa sih rumah lebah. Nah, kayak gini adik-adik. Jadi kalau adik-adik biasa minum madu di rumah, pasti pada suka kan? Karena manis ya Kak Dede madu sih ya. Itu hasilnya dari sini adik-adik. Jadi pertama-tama lebah itu